siapakah yang akan bergelar finalis? Inilah Anugerah 2011. Pada minggu lalu, episod Anugerah penuh dengan debaran. Inilah episod yang akan menentukan siapakah yang akan marah ke peringkat akhir nanti. Sebelum itu, penonton dihiburkan dengan persembahan pertama dari peserta wanita. Suasana diceriakan lagi dengan persembahan duet dari dua peserta lelaki. Para peserta membuat persembahan terakhir sebagai peserta separuh akhir dengan lagu Hikayat Cinta. Saya rasa masing-masing telah menunjukkan peningkatan. Kesemuanya artis are very good. I think you are at the right level. Setelah persembahan Syed Azmir yang telah menghangatkan lagu malam itu, suasana bertukar menjadi tegang kerana keputusan mula diumumkan. Ace anda tersingkir. Ternyata dua peserta lelaki, Ace dan Ipul, mengakhiri perjalanan mereka di Anugerah. Ini memberi laluan kepada Elina dan Shikin untuk marah ke peringkat akhir. Antara Rahayu Ridwan dan juga Baby Sulastri. Dua-dua favorit saya. Saya dah sayang nama Ridwan. Saya tidak mahu membuat pilihan. Thank you. Ternyata nasib tidak memihak kepada Baby Sulastri dan peringkat akhir akan menyaksikan saingan di antara tiga peserta wanita. Hai, anda bersama saya Fauzi Lain dan juga Huda Ali di episod preview Anugerah 2011. Dan apa yang anda baru saksikan tadi ialah gebaran dan juga saat penentuan yang telah membawa para finalis kita ke detik ini. Dan dalam masa 7 hari, para finalis kita akan menempuh peringkat akhir. Dan untuk mempersiapkan mereka, mereka bertiga akan melalui sesi bootcamp untuk beberapa hari. Betul sekali. Dan banyak sekali perkara menarik yang akan mereka lalui di bootcamp ni. Sebab itulah kita berdua ni juga akan bersama-sama mereka untuk bersama-sama merasakan bahang. Bahang. Memang panas. Ya, kita akan menyibuk-nyibukkan diri. Betul. Dan kini kami berada di terminal feri Changi Point untuk bertolak ke sesi, ke lokasi bootcamp. Tapi sekarang ni kita ada masalah sikit. Apa masalah, Fauzi? Apa masalah dia ni? Teman pengacara hot awak belum sampai. Siapa dia? Niti Maizura tu. Oh, dia belum sampai lagi? Belum. Banyak cantik, memang ingat orang nak pergi tunggu dia ke? Tak ada masa lah nak tunggu dia. Susah lah kalau pengacara hot ni. Betul lah. Hai semua, saya Niti Baizura sementara menantikan Fauzi dan Huda yang kini berada di Ferry Terminal Changi Point. Saya ingin menikmati dahulu pemandangan di sini dan menghirup udara yang segar. Di bootcamp, para finalis kita akan melalui pelbagai sesi latihan bersama jurulatih tetap Anugerah, sesi motivasi bersama tamu khas Anugerah dan sesi bersama mentor. Apabila kami sampai di Pulau Ubin, seakan kami berada di tahun 1960-an gitu. Di sinilah kami dapat merasakan suasana kampung yang sangat berbeza sekali di kebanyakan kawasan di Singapura. Perjalanan menaiki pengangkutan di Pulau Ubin membawa kita ke destinasi kami, Celestial Resort, di mana kami akan tinggal selama beberapa hari. Sudah. Dari tadi, si Niti batang hidung dia tak nampak si sehelai Niti. Haa, tu dah dia. Perjalanan selama 15 minit dari jeti untuk ke Celestial Resort. Itu pun mereka. Macam bro. Sister. Dah berubah sekarang. Selamat datang lah. Macam, okey. Selain Niti, ingatkan dia morok kat rumah tadi. Dah sampai rumah dia. Biasa dah. Selain kan boleh terbang. Hebat. Okey dah, jom. Di mana ni? Jalan sini. Macam apa? Orang pulau lah sini. Biasa. Ini dah biasa ni orang pulau ni. Dah. Have fun, girls. Thank you. Nampaknya para peserta kita sudah pun ke bilik mereka dan kepada anda di rumah, anda masih lagi boleh SMS-kan kepada kami kata-kata perangsang untuk para peserta. Hantarkan SMS kepada kami dengan format ANU, jarak nama anda, jarak message anda dan hantarkan ke 73388. Setiap SMS berharga $1 dan himat ini dibawakan khas oleh Mediacorp Private
Limited. Untuk turut merasai apa yang dilalui oleh peserta Anugerah 2011, mereka akan berkongsi pengalaman mereka melalui diary video. Jadi apakah yang mereka rasakan tentang pengalaman mereka sejauh ini? Jadi mungkin area dia macam kampung-kampung. Excited lah, saya tak pernah nampak kampung. Ni nanti pagi-pagi nak pergi jogging. Latihan yang intensif. Pasal saya, diorang cakap pagi-pagi kan nak kena apa ni jogging kan. Jadi bersedia lah. Nak tidur cepat. Pertama kali naik bambut. Very gairah. Very takut.